Kisahku berawal dari bagaimana aku jauh meninggalkan rumah, berusaha bertahan hidup demi impian yang ada di benakku. Perih, sakitku tidak banyak orang yang tahu. Aku diam dan tutup mulut karena aku yakin Tuhan selalu ada untukku. Aku bertahan, bahkan berusaha mencari kenyamanan, hingga aku berani memilih sesuatu di luar impianku. Tapi aku bersyukur, semua ini mengajarkanku untuk melewati proses pendewasaanku. Kesepian, kesendirian, dan kerinduan adalah hal yang akrab dirasakan olehku saat itu. Saat jauh dari orang tua, aku selalu menyimpan permasalahan dan kerinduanku sendiri, tanpa harus bicara langsung pada mereka. Namun tidak pernah kubagikan keluh kesah yang terlalu berat itu. Bila jauh dari orang tua, aku lebih memilih menceritakan hal yang baik-baik saja, sebab aku tidak mau permasalahanku di tanah rantau semakin membebani pikiran mereka. Ibu, ayah, walaupun kita saling berjauhan, aku berjanji sekuat tenaga aku akan membahagiakan kalian. Doa di setiap sujud kalian selalu menyertaiku menuju kesuksesan itu. Sejujurnya, kesedihan terberat yang ada di hatiku adalah jauh dari ibu dan ayah. Kesendirian, kesepian adalah hal yang setiap hari ku temui. Apakah aku bersedih? Iya. Tapi ini bagian dari sebuah perjuangan. Kesendirian merupakan hal yang sering dirasakan olehku. Namun apa yang sedang dirasakan sebenarnya, ini jarang diungkapkan pada orang tua. Bila tiba saatnya berkumpul bersama keluarga, itulah kebahagiaan sejati yang sebenarnya.